Ustadz, saya orang yang termasuk jarang dalam keluar rumah, juga jarang dalam mengikuti kajian atau majelis di luar rumah. Saya menikmati kajian yang saya ikuti di TV-TV Sunnah termasuk di Roja ini, dan saya merasa senang dengan hal ini, dan akhirnya saya jarang berinteraksi dengan manusia di luar. Nah, apakah baik apa yang saya lakukan ini, Ustadz? Mohon nasihatnya. Tentunya seorang wanita memang dianjurkan untuk banyak-banyak tinggal di rumah. Allah Ta'ala berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Hendaklah para wanita ya tinggal di rumah-rumah mereka. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar wanita banyak ya tinggal di rumah. Bahkan para salafus soleh terdahulu, mereka menghikayatkan tentang kelebihan-kelebihan wanita yang salihah. Di antaranya banyak tinggal di rumah. Ada seorang ulama, saya lupa namanya. Ya, nama ulama tersebut, ia memiliki istri yang bernama Bulbul. Dan Bulbul selama ia ya mempunyai istri yang bernama Bulbul, subhanallah, tak pernah Bulbul keluar rumah tanpa ada keperluan. Maka ia menulis buku tentang keistimewaan istrinya Bulbul. Di antaranya ia sebutkan, di antara keistimewaan istriku, selama 20 tahun aku menikah, ia tak pernah keluar rumah. Masya Allah. Ya, para ulama salaf terdahulu itu memandang wanita yang sangat salihah, yang sangat bertakwa. Mereka wanita yang bukan wanita yang suka keliaran, tapi wanita yang berusaha untuk duduk ya di rumahnya. Maka dari itu, apabila wanita ini lebih memilih ya untuk mencukupkan diri dengan TV-TV yang ada di zaman sekarang, silahkan saja. Tapi kalau ia duduk di majlis ta'lim, ya tentu itu lebih utama. Itu lebih kalau misalnya ia dekat dengan tempat majlis ta'lim tersebut, ya kan, supaya menggabungkan dua perkara yang mulia. Ya, selain itu juga ia bisa berteman dengan teman-teman yang salihat, maka tentu itu lebih baik. Tapi kalau ia lebih memilih untuk ya mencukupkan diri dengan televisi saja di rumah, dia tidak banyak keluar karena khawatir di luar sana banyak fitnah dan yang lainnya, dia lebih memilih beruzlah dengan cara banyak tinggal di rumah di zaman fitnah seperti ini, silakan.